Ya, yuk. Oke, Pak Haji, mungkin hari ini tadi sih ada sidang di dalam. Ini sidang apa ya? Penetapan warisan budaya Tarakan. Penetapan warisan budaya Tarakan Indonesia UNESCO. Itu terkait musik dangdut atau musik Melayu? Dangdut kita daftarkan di UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, yang tentunya didorong oleh pemerintah jadi yang dibuat sih. Jadi per hari ini sah atau seperti apa sih? Musik dangdut ini kami kumpulkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi, dan rencananya memang akan diusulkan sebagai warisan budaya dunia. Tapi tahapannya memang harus dari daerah mengusulkan kepada dari provinsi DKI Jakarta mengusulkan kepada Kemendikbudristek, nanti setelah itu tahapannya dari Kemendikbud. Tadi sidang apa? Kemendikbud. Fokusnya ke apa nih? Setelah penetapan mungkin nanti dari Kemendikbudristek yang akan ada syarat-syarat tertentu mungkin Bu? Syarat-syarat tertentu sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Enggak, maksudnya ada syaratnya apa aja gitu? Berusia 2 generasi. Pak Haji, artinya berarti tinggal beberapa langkah lagi nih Pak Haji untuk menuju yang paling dan iya, setelah ditetapkan mungkin baru bisa diajukan sebagai warisan budaya. Pak Haji, ini memang sebelumnya sudah prosesnya sudah lama apa baru kali ini mengajukan? Sebetulnya sudah lama. Dulu pernah ketika Pak Agung Laksono menjadi Menko Menko Kesra itu juga pernah diajukan waktu itu infonya dalam antrian, tapi akhirnya sekarang ini kita ulangi lagi atas bantuan dari Dinas Kebudayaan DKI akan mendorong ini ke Dikbud, barusan telah ditetapkan untuk bisa didorong ke UNESCO seperti itu. Jadi memang bukan baru kali ini, tapi sudah sejak lama. Pak Haji, dengan mengajukan ini, apakah sebelumnya sudah ada klaim-klaiman dari pihak luar atau negara asing yang mengaku kalau sebenarnya ada? Tidak ada. Oke. Nah, untuk jenis. Jadi yang mengajukannya memang PAMI, bukan Roma Irama ya, tapi PAMI, Persatuan Asia Pasifik Indonesia, itu semua organisasi dan pembangunan satu persyaratan yang harus diajukan oleh komunitas organisasi. Pak Haji, ini merupakan bentuk juga nggak sih dangdut itu go internasional nantinya, karena kan banyak juga orang asing menyukai lagu dangdut. Ya, saya rasa ini pastinya seperti itu. Bahwa sebenarnya kita ketahui bahwa ada Jepang, ada Amerika, ya. Misalnya sudah ada PAMI juga, sudah ada Dangdut Cowboy juga, sudah ada Festival Dangdut di Amerika itu. Dan saya juga pernah dapat royalty dari Inggris, pound sterling, lagu gadang. Jadi berarti ini Inggris sudah ada. Pernah dari siapa ada penyanyi Inggris itu? George Stone, dia penyanyi jazz Inggris, datang ke rumah saya, dia bilang, I'm your friend, I'm one of your friend. Berarti di Inggris sudah banyak nyawa dah. Dan dia banyak nyanyi lagu judi teman saya. Artinya bahwa di Inggris itu sudah ada. Mereka di Amerika juga.
Jadi kalau dilihat dari dangdut global, kamera dengan melalui UNESCO ini akan disuruh akan menjadi kenyataan yang lebih luas lagi. Oke, cukup ya. Ini terakhir doanya apa Pak Haji dengan mengajukan dangdut atau musik Melayu ini go internasional atau diakui oleh UNESCO apa? Doanya. Berbarang makin nanti dunia. Bukan itu maksudnya. Harapannya. Kita dipasang sekarang kalau gimana. Harapannya bahwa dengan dangdut go internasional dan paling itu membawa nama baik di Indonesia. Bahwa dia mengangkat harkat martabat Indonesia di mata dunia. Oke. Terima kasih.